Hey, sekarang Brian umur 2,5 tahun. Sejak kecil nih, saya bikinin snacknya pakai kuning telur ayam kampung, ya. Kuning telurnya direbus, saya hancurin, saya larutin pakai air panas, ya nanti ya. Ini kuning telurnya udah dihancurin pakai air panas. Kita kasih susunya. Three, four, five, six, seven, 6½, not 7. Okay, seven. kita aduk. Kita kasih bubur organik 1 sendok supaya aromanya enak. Bubur organiknya kita hancurin. Ada egg, kurang apa, Win? Kurang biskuit, ya. Yeah. And last, kita kasih biskuit bayi 1. Nah, ini Abang seneng biskuit bayi. Dia suka dari kecil. Kita kasih air panas. Kita kasih air panas supaya hancur. Ya, yeah, ya, yeah. Smile. Smile. Okay. Ya, yeah, jadi ini snacknya anak saya, ya. Yeah. Sebenarnya ada teman saya bilang bikin artikel soal kesehatan. Saya bilang agak sulit ya. Aduh, rencang. Karena tiap dokter itu punya style sendiri-sendiri ya. Jadi seperti contohnya ada yang bilang setelah 2 tahun nggak usah pakai susu, ada yang bilang gitu. Kalau menurut saya sih masih perlu ya. Karena ini untuk pertumbuhan tulangnya kan tulangnya masih tumbuh terus ya. Jadi dia masih butuh kalsium. Padahal dia enzim-enzimnya untuk mencerna kalsium dari sayuran dan daging kan masih belum sempurna. Giginya pun juga masih belum sempurna. Ya kan, bayangin aja suruh ngunyah. Ya bisa sih di blender, saya juga kasih daging di blender segala macam ya. Tapi tetap, ois, ois, jangan nakal, hoi. Oke, baik bapak rumah tangga nih jadi rewel nih kayak mak-mak. Oke, jangan nakal Brian, oke. Oke. Terus anak perlu lemak ya, lipid penting untuk mengangkut lipoprotein masuk blood brain barrier dalam otak. Seringnya orang berpikir hanya butuh protein aja, tapi ternyata sebetulnya kalau menurut saya sih salah ya, karena blood brain barrier itu dia harus bisa dilewati oleh protein yang diangkut, yang dibawa oleh lipid, lemak. Itu kenapa di komposisi susu formula itu lemaknya itu ada, jadi bukan untuk gemuk ya. Itu ya kalau misalnya anaknya gemuk ya kadang-kadang itu karena mungkin aktivitasnya yang kurang, tapi sebenarnya kita untuk brain development. Tapi kembali ke masing-masing orang tua ya, kalau yang nggak mau kasih susu ya monggo, kalau mau kasih susu ya monggo, saya sih bebas sih, nggak terlalu fanatik. Juga nggak terlalu fanatik ASI atau yang lain ya, karena kalau untuk ASI eksklusif juga ada sih yang sampai 2 tahun ASI doang ya, nggak pakai tambahan macam-macam, pasien saya juga banyak. Tapi pertumbuhan beratnya ini nggak sesignifikan, nggak sebaik anak saya kalau ini. Dengan 2 tahun setengah ini Brian tingginya, jangan jinjit gitu dong. Dia tingginya kan sekitar 99 cm ya. Sekitar 99 sampai 100, sampai 100 cm. Tinggi. Lihat apa, Man? Avenger, oke. Brian mau lihat apa? Avenger. Oke, nyalain, dikeluarin CD-nya, DVD-nya ganti aja. Ah, ganti ya. Oke, ambil. Kamu kan sukanya Avenger yang ini ya, yang terakhir kan, sukanya kan? Ini ya, oke bentar. Ada apa ini? Oke, ambil. Ganti ini. Iya, ganti simpen itu. Yang ini. Simpen yang itu taruh. Sudah betul belum? Ya, oke, masukin. Oke. Apa tuh ini? Oke, dah pencet masukin. Push. Oke, yes, bye bye. Ya jadi. Jadi enggak ini ya sebenarnya ya sebenarnya saya jadi bapak rumah tangga ini didikannya kadang-kadang kacau juga sih. Pakai remote bisa. Sini bos sini. Ini senang banget nih Abang. Dan menurut saya sih sebenarnya Brian enggak gemuk ya. Kalau untuk tinggi 100 cm dia 21 kg sebetulnya sih enggak gemuk. Ya perutnya agak gendut. Tapi kalau menurut dosen saya, dosen pediatri, kalau anak kecil perutnya kayak pragawati, itu berarti dia kelainan itu berarti ya. Jadi gendut dikit, ya it's okay sih. Yang penting brain development-nya bagus. Oke, okay, Brian. Bye-bye. Bye. Smile. Smile. Oke. Okay. Ya. Yeah.
Jadi gitulah ya, bapak rumah tangga. Jadi ini didiknya ya caranya cara barbar kayak gini, anaknya ya barbar. Oke.